Salah seorang narapidana nukakara kaluar Tina Pangperokan, satu tas nampa asimilasi COVID-19, kiwari dicerek deui ku Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi. Eta napi teh mangrupa perantara jual beli sabu pikeun salah seorang pangeusi lapas. Narapidana WL kakara oge bebas di Lapas Garut dina kasus penyalimpangan narkotika jenis ganja kiwari kudu boga urusan deui jeung aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi. Eta nu nyalimpangkeun narkotika teh kaguar dumasar kana informasi ayana napi asimilasi di wilayah hukum Polres Cimahi satu tas aya penyalimpangan. WL mangrupa perantara jual beli sabu pikeun salah seorang pangeusi lapas. Di pelaku polisi nyita sejumlah barang bukti mangrupa sabu sabungkus dina plastik, timbangan hiji, alat hisap jeung duit pangratus-ratus ribu. Narkoba Polres Cimahi melaksanakan pengungkapan kasus yang terkait dengan kasus yang menonjol. Di sini bisa kita lihat ada barang bukti berupa narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu ya. Di sini juga ada timbangan dan di sini yang menarik kebetulan yang kita amankan ini adalah seorang narapidana yang mendapatkan program asimilasi. Tersangka WL ngarempak Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 ngenaan narkotika kalawan pidana kurungan bui maksimal 20 tahun. Hukuman WL bisa beuki berat lantaran kakara bebas tina program asimilasi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.